biodata asli, artis pemain sinetron di antara dua suami SCTV. Kevin Kambei. Kevin Kambei mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2013. Saat itu dirinya berhasil mendapatkan sebuah peran sebagai Alvin dalam sebuah sinetron berjudul Terbang Bersamamu yang tayang di MNC TV. Sebelumnya Kevin Kambei bermain dalam sinetron Pernikahan Palsu yang tayang di SCTV sebagai Galang Abimanyu. Memiliki nama lengkap Kevin Alan Kambei, dirinya merupakan seorang aktor dan model kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Kevin Kambei lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1993. Dirinya kini telah berusia 29 tahun. Berzodiak Taurus bersio ayam. Kevin Kambei beragama Kristen. Akun Instagramnya, @kkambei. Andika Bolsterly. Andika Bolsterly mengawali karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2013. Saat itu dirinya berhasil mendapat peran pertamanya sebagai Alicia dalam sebuah sinetron berjudul Terbang Bersamamu yang tayang di MNC TV. Sebelumnya Andika Bolsterly bermain dalam sinetron Pernikahan Palsu yang tayang di SCTV sebagai Nila Arumsari. Memiliki nama lengkap Andika Sri Bolsterly. Dirinya merupakan seorang aktris, model dan presenter kelahiran Jakarta tanggal 21 Juni tahun 1995. Andika Bolsterly kini telah berusia 27 tahun. Berzodiak Gemini bersio babi. Andika Bolsterly beragama Islam. Akun Instagramnya, @andikabolsterly. Rangga Azov. Rangga Azov mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai bintang iklan sejak tahun 2012. Dirinya pun mulai terjun ke dunia seni peran di tahun 2013 lewat perannya sebagai Yoga dalam sebuah sinetron berjudul Cinta Yang Sama yang tayang di SCTV. Sebelumnya Rangga Azov bermain dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV sebagai Fajar Juniarto. Memiliki nama lengkap Rangga Prawitra Azov. Dirinya merupakan seorang aktor, model dan penyanyi kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Rangga Azov lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1989. Dirinya kini telah berusia 33 tahun. Berzodiak Taurus bersio ular. Rangga Azov beragama Islam. Akun Instagramnya, @azovrangga. Asa Asuncao. Asa Asuncao mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model sejak dirinya masih remaja. Dirinya pun mulai terjun ke dunia seni peran di tahun 2018 dengan menjadi artis bintang tamu dalam sebuah sinetron berjudul Kun Fayakun yang tayang di ANTV. Sebelumnya Asa Asuncao bermain dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang di SCTV sebagai Livia Buana. Memiliki nama lengkap Asa Maria Asuncao. Dirinya merupakan seorang aktris dan model kelahiran Denpasar, Bali tanggal 6 Juni tahun 2004. Asa Asuncao kini telah berusia 18 tahun. Berzodiak Gemini bersio monyet. Asa Asuncao beragama Kristen. Akun Instagramnya, @asa.asuncao. Antoniki. Antoniki mengawali karirnya sebagai seorang bintang iklan sejak tahun 2005. Dirinya pun mulai terjun ke dunia seni peran di tahun yang sama lewat perannya sebagai Ye Zhengzhe dalam sebuah sinetron berjudul The Prince Who Trans Into Elfrog yang tayang di stasiun TV Taiwan. Sebelumnya Antoniki bermain dalam sinetron Cinta Setelah Cinta yang tayang di SCTV sebagai Billy. Memiliki nama asli Antoni Hambali. Dirinya merupakan seorang aktor dan model kelahiran Surabaya tanggal 31 Agustus tahun 1986. Antoniki kini telah berusia 36 tahun. Berzodiak Leo bersio harimau. Antoniki beragama Kristen. Akun Instagramnya, @antoniki_. Terima kasih sudah menonton video kami. Matur suwun.